jauh beda. Cat Lover, kita kedatangan tamu baru dari Amerika ya. Ya, karena eksotik ini adalah mix Persia sama American Short Hair. Hanya Om bilang datang dari Amerika. Persia eksotiknya baru datang di rumah ini. Berapa umurnya, Kak? Itu 2,5 bulan. Persia eksotik umur 2,5 bulan ya, baru datang di rumah ini. Nanti kita akan cekokin ayam rebus dan ikan rebus. Bagaimana kondisinya? Kita cek bulan depan setelah di rumah ini, kemajuannya apa saja. Dia mau grooming sama Om Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cat Lover Pekanbaru. Salam Cat Lover di seluruh dunia. Cat Lover, hari ini Om Hari grooming kucing, tapi Om Hari ngelihat sesuatu yang istimewa di sini. Kenapa istimewa? Di sini kucingnya rajin minum vitamin yang fungsinya untuk bagus buat kulit, bulu dan berat badan naik. Ya. Dengan vitamin ini, Om bukan promosi ya. Ini hanya realita, kenyataan yang ada. Oh, bukan iklan. Di sini ada wet food yang selalu rajin dibuat oleh ownernya. Ini adalah ayam giling yang dicampur sama walet, agar-agar walet itu yang tanpa rasa. Dan inilah kucing yang Om maksud dengan wet food ayam giling direbus dan vitamin yang selalu setiap hari dikonsumsi ke makanan. Jadi vitaminnya dicampur ke makanan ya. Kita lihat kondisi kucingnya, bagaimana efek dari ayam rebus giling buatan owner si kucing ganteng-ganteng ini. Mereka baru selesai mandi sama Om Hari. Dan inilah kucing kitten 5 bulan sebesar ini. Mereka umurnya sama. Ini makanannya. Ups. Iya. Jadi vitaminnya dicampur ke makanan sini. Ini ada wet foodnya, dry foodnya dimix, dicampur, terus dikasih vitamin. Mereka jadi lahap makannya. Inilah efek dari vitamin dan makannya lahap dengan ayam rebus giling setiap pagi. Buat cat lover yang ada waktu buat ngerebusin ayam buat kucingnya, sangat baik. Jadi untuk dry foodnya bisa dikasih saat siang atau sore atau malam. Pagi usahakan wet food ayam ya, ayam rebus atau ikan rebus juga boleh, ikan laut, ikan tongkol juga bagus. Jadi kalau ayam ini untuk menaikkan berat badan, kalau ikan rebus buat performa bulu dan kulitnya. Kalau buat yang sensitif kulitnya, banyak-banyak makan ikan rebus. Buat yang kurang berat badan, banyak makan ayam rebus. Kayak Om Aderai, makan ayam rebus. Badannya jadi macho. Kucing juga makan ayam rebus, badannya macho. Next, kita
menuju ke lantai 1. Ada siapa? Chen-Chen si eksotik. Nah, ini kucing eksotik, umurnya 5 bulan juga. Wah, tapi dia ini agak rese ini. Suka main di pasir, kepo-kepo, lihat nih. Ini dia. Hobinya makan juga. Hobinya makan juga. Kucing rata-rata 4 sampai umur 5 bulan. Kenapa gemoy-gemoy Om Hari? Seperti Om bilang tadi, tiap pagi ayam rebus dan ikan tongkol. Dan dicampur dengan vitamin. Ini lihat, tanpa sisa. Ayamnya yang dipilih. Dry foodnya disisain. Kucing pun bisa milih-milih. Nanti dibersihin ya. Gemoy karena vitamin dan ayam rebus plus ikan tongkol setiap pagi. Cat lover, Om Hari akan review kucing yang baru sampai, tadi baru adopsi hari ini. Review hari ini ya. Nanti 2 minggu lagi Om kesini, bagaimana kondisinya. Sekarang kondisinya yang baru sampai di rumah ini. Di rumah breeder, salah satu breeder di Pekanbaru. Ya, inilah kondisi eksotik, Persia eksotik umur 2,5 bulan. Kondisi saat ini. Nanti Om akan tampilkan videonya setelah ketemu 2 minggu lagi dengan si kucing kitten ini ya. Lihat kondisinya saat ini. Nah, Om Hari. Ini dia. Persia eksotik yang sangat eksotik banget wajahnya. Iya. Yeah. Mohon maaf, kucing Persia eksotik ini memang mahal senyumnya. Sangat mahal. Walaupun cat lover ngasih makanan terenak sedunia, dia tetap cemberut begini. Jangan harap senyuman dari kucing Persia eksotik tidak akan pernah ada senyuman dari mereka. Wajahnya memang seperti ini, ekspresinya memang seperti ini. Itulah ciri khas dari kucing Persia eksotik. Yang harga kittennya kalau kondisinya oke itu bisa sampai 5 juta. Oke, inilah dia kondisi saat ini Om, hari ini Om ketemu. Nanti Om ketemu lagi, kita akan lihat perkembangan dari kitten cantik ini. Belum dikasih nama, namanya siapa kira-kira yang cocok dengan wajahmu yang cemberut itu. Ini mana suka cemberut, kamu sih, apa sih kok cemberut-cemberut sama aku? Apa sih salahku sama kamu? Sehingga kamu cemberut begitu? Apa karena aku memandikanmu? Bolehkah aku menciummu? Boleh? Thank you.
SD baru masuk sekolah. Di lingkungan baru ya. Oke, cat lover, si pendatang baru ini sudah sampai di kandangnya. Dia semoga lebih nyaman di sini karena tidak ada suara-suara yang aneh lagi di luar sana. Ya, di sini dulu ya, sebelum gabung sama yang lain. Penyesuaian dulu ya di kandangmu sendiri. Nanti kalau udah tenang baru gabung sama yang lain. Keluar sini aja. Ya, bye bye.